Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto memimpin apel Senin pagi aparatur sipil negara ASN di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dalam pernyataannya, Seko meminta ASN di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menghindari judi online dan pinjaman online. Kusmanto menyampaikan judi online dan pinjaman online merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari. Karena itu, ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Pagi hari ini kita mengambil apel kepada seluruh jajaran ASN Jakarta Timur, ya. Adapun arahannya pertama berkaitan dengan pancaroba, ya, musim hujan panas, ya, sudah barang tentu banyak memberikan dampak bagi kesehatan di masyarakat, ya. Apalagi terlebih lagi tentang merebaknya penyakit DBD. Maka setiap minggu kita selalu kan berikan evaluasi terhadap camat dan lurah yang mana kasusnya DBD meningkat, kami akan berikan penghargaan tidak baik, ya. Kemudian yang baik kami akan berikan reward, ya, penghargaan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, ini bukan kami membenci, tapi ini adalah salah satu bentuk untuk memacu, ya, kinerja jajaran kecamatan kelurahan, ya, agar terus aktif dalam rangka memenuhi DBD. Yang kedua, berkaitan juga dengan pancaroba, ya, musim hujan, panas, ternyata masih ada hujan, terutama waspadai pohon-pohon tumbang. Ini saya mohon harapkan daripada teman-teman Sudin Taman dan Sudin SDA agar selalu monitor pekerjaan jajaran di bawah para satgas agar lebih respon terhadap cuaca pancaroba seperti ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya pohon tumbang yang tiba-tiba menimpa masyarakat kasihan. Dan yang ketiga berkaitan dengan penyakitnya marak di masyarakat, yaitu masalah judi online dan pinjol, ya. Saya harapkan jajaran ASN agar menjadi contoh, jangan malah kita mencontohkan tidak baik, ya. Jadi saya harapkan mereka harus bebas dari namanya judi online dan bebas juga dari nama pinjol, ya. Karena semua itu sudah diatur oleh aturan. Saya harapkan mereka harus taat dan menjadi contoh masyarakat. Kita mengimbau kepada pegawai, ya, baik melalui setiap rapat koordinasi maupun pembinaan daripada atasannya, ya, agar jangan ikut dalam aplikasi, ya, judi online maupun pinjol, ya. Apabila terbukti pasti ada sanksinya, ya. Karena jajaran TNI Polri sudah mulai menyadarkan sidak-sidak, kita mungkin juga akan sama. Suatu saat kita sudah ingatkan, kita akan sidak dalam dadak suatu saat nanti. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.